Pemirsa, Penguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia atau PSBI menggelar Pesta Bona Tahun 2024 di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Bona Tahun adalah perayaan syukuran awal tahun marga Batak di seluruh dunia. Dilaksanakan dengan penuh kedamaian dan keharmonian di Sopo Bolon HKBP Pangururan Kabupaten Samosir, Sumatera Utara pada hari Selasa. Bona Tahun adalah perayaan syukuran marga Batak Simbolon berjumlah hampir 300 ribu jiwa yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan dunia. Perayaan Bona Tahun diawali dengan ibadah bersama, kemudian dirangkai dengan acara budaya Batak Manortor atau Menari Tortor bersama semua pengurus PSBI. Pada kesempatan ini, Ketua Umum PSBI, Effendi Muara Sakti Simbolon, berpesan kepada keluarga besar Simbolon di 156 wilayah yang hadir, agar selalu dalam damai dan menjunjung tinggi keharmonisan sesama bangsa Batak. Mengadakan syukuran Pesta Bona Tahun PSBI Simbolon tahun 2024 di Samosir. Jadi ini perwakilan yang hadir dan keluarga-keluarga yang ada. Kita ada 300 ribu jiwa kurang lebih ya. Dunia bahkan dari California, dari Amerika hadir. Dan ini sebagai rasa syukur kita, semoga tahun ini kita bisa menjalaninya dengan penuh dengan kedamaian dan juga keharmonian. Hampir 300 ribu jiwa Penguan Simbolon Dohot Boruna yang ada di Indonesia dan di luar negeri bersuka cita dengan diadakannya syukuran awal tahun ini. Kegiatan syukuran ini juga untuk memeriahkan hari jadi ke-20 Kabupaten Samosir. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.